Dicekoki obat terlarang hingga tak sadarkan diri. Seorang remaja 13 tahun diperkosa 5 orang pria di Lebak, Banten. Para pelaku meminta maaf, namun pihak keluarga menolak dan meminta proses hukum kasus tersebut dilanjutkan. Nasib malang dialami M, 13 tahun, warga Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Ia dirawat di puskesmas setempat akibat diperkosa 5 orang di sebuah penginapan setelah diajak menonton sebuah panggung musik di Kecamatan Baya. Sebelumnya korban diduga dicekoki obat keras hingga tak sadarkan diri. Setelah kondisinya pulih, korban dibawa petugas ke Polres Lebak, Banten. Kita akan boyong dulu si korban ke unit PPA. Nah, kemudian baru setelah kita arahkan ke PPA, bikin laporan, baru kita akan angkat para pelakunya. Nah, kira-kira ada berapa orang itu pelakunya, Pak? Kalau menurut keterangan saksi, semuanya ada 5 orang, tapi itu di 2 tempat, Pak. Pasca peristiwa itu, pihak keluarga pelaku sempat melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban, namun ditolak. Saat ini polisi masih memburu para pelakunya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.